Semua ini akan menjadi persoalan yang kita kena jawab di hadapan Mahkamah Rabbul Jalil. Hadirin sekalian, maka sebab itu kita yang ada pada hari ini, apa sumbangan besar kita untuk Islam? Ustaz boleh mengajar, alhamdulillah kita boleh faham ilmu, kita beramal dengan ilmu. Kan? Kita yang dah dapat ilmu, kita kena balighu anni walau ayah. Tugasan kita mesti menyampaikan mesej Islam ini walaupun sepotong ayat. Tak perlu tunggu sampai jadi ustaz, jadi ulama, jadi fuqara, jadi fuqaha, orang yang alim, orang yang hebat, baru kita nak mula sebar ilmu agama. Tak perlu, kita dapat ilmu, benda ni boleh kita kongsi, paling kurang komuniti yang paling kecil, keluarga kita, orang kampung kita, jiran kita, adik-beradik kita. Banyak manalah kita menjadi da'i, usaha murni kita yang boleh tarik seramai mungkin rakan taulan kita, sahabat handai kita untuk fahamkan ilmu Allah ini. Dan Islam ini bukan sekadar pada amalan kita. Islam dia dahi sampai tak menjadi daulah. Sistem-sistem hidup kepada masyarakat, kepada ummah yang ada pada hari ini. Tuan sekalian, kita nak pertahankan Islam tak seperti susah dan payah zaman-zaman awal daripada kita. Kita sekalian boleh pakai baju warna-warni, segak, cium, boleh duduk make up lagi. Ya, yang muslimin, muslimat pun nampak handsome lagi, cun lagi. Dalam kerja nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, debu pun kita tak kena. Banyak mana debu masuk poket kita, banyak mana kita bercalar kulit kita, banyak mana kita letih, banyak mana kita payah, banyak mana kita berhadapan berhujah setiap hari mempertahankan Islam. Kan? Tak sampai setahap yang susah seperti orang sebelum kita. Namun tak bermaksud kita rasa selesa ini, selesa dengan maksud kita kena ambil sikap diam diri. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, percayalah. Ya, semua ini akan menjadi saksi, menjadi habuan kita di akhirat kelak. Kita sekalian, jangan kita sia-siakan peluang keemasan yang Allah berikan kepada kita semua pada hari ini. Jangan kita biarkan masa itu berlalu begitu sahaja. Tapi kita sabitkan diri kita sebagai pejuang, sebagai orang yang menyebar maklumat Islam, sebagai orang yang bertindak menegakkan kebenaran, sebagai orang yang mencegah kebatilan. Ingat, menegakkan kebenaran, mencegah kebatilan, berjuang pada agama Allah Ta'ala, boleh, semua umat aku boleh. Malam tazhar fikum sakratani. Selama mana tidak muncul dua penyakit pada mereka. Selama mana tidak ada dua penyakit, kata Nabi, selama itulah umat aku boleh menyeru manusia berbuat baik, mencegah kemungkaran, berjuang untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Selama mana? Selama tidak muncul dua penyakit. Yang pertama, sakatul ash, iaitu mabuk dengan kehidupan dunia ini. Yang kedua, sakatul jahli, mabuk dengan kejahilan. Tak sampai kot. Saya bagi 5 minit lagi. Tak rehat sah, makan angin sikit, lepas tu kita salah balik. Saya pun dah mesyuarat sebelah sana. Ni cuma Cikgu Soekarno, kawan lama ni. Kan, kawan lama sungguh. Dia 40 lebih lah, saya tak 40. Saya jadi pimpinan muda umur 22, dia 35 time tu. Dia Ustaz Fauzi Husin ramai ke, lepas kat 50 lah, saya pun 39. Kan, jadi lebih lama lah, kawan lama lah. Baik. Tetap sekalian, jadi dua penyakit ni selamat insyaAllah bila kita ada mengaji, kita ada kuliah, kita ada program-program ilmu, masyarakat diberi pendedahan, masyarakat diberi bimbingan, kuasa yang ada ni tolong guna bagi betul-betul supaya masyarakat keluar daripada hubbul ash, cinta dengan dunia. Kan, seronok dengan dunia ni pun satu masalah juga. Kan, lagi tua lagi seronok. Kan, lagi tua lagi menjadi. Kan, tua umur 80, buh baju dalam, buh batik, buh dalam pula. Dah batik, buh dalam pula. Nampak macam mana kan? Lepas ni, baju Melayu pakai buh dalam pula. Dah lah baju Melayu, buh dalam pula. Kan, buh tali pinggang elok, kepala merlik eh, kepala rimau. Kan, sebab sokong FM, sokong bola ke Malaysia, buh kepala recak rimau. Hubbul ash, cinta dengan hidup, cinta dengan dunia, tak pedulilah agama ni. Yang kedua, sakatul jahli, iaitu mabuk dengan kejahilan. Seronok dengan jahil, seronok tidak ada ilmu, rasa selesa, rasa aman, rasa damai, rasa tak semayang, tak bersalah, tak dedak aurat, rasa tak berdosa,
melakukan kejahatan, menghalang kebenaran yang menghalang kebenaran yang haram, tak rasa bersalah, rasuah, salah guna kuasa, menyeleweng, zalim, bertindak ikut hawa nafsu, rasa selesa. Tuan sekalian, apabila umat aku kata Nabi dihinggapi dua penyakit ini, yang pertama cinta dengan dunia, yang kedua kejahilan, fala ta'mur bil ma'ruf, mereka tak akan menyuruh berbuat baik, wala tanha 'anil munkar, mereka tak akan bercegah kemungkaran, wala tujahidu fi sabilillah, mereka tak akan berjuang untuk agama Allah. Yang boleh berjuang, yang boleh sanggup susah payah kerana Islam, yang sanggup menegakkan kebenaran, yang sanggup mencegah kemungkaran walaupun berat, walaupun susah, kerana pada diri mereka selamat dari dua perkara. Yang pertama, selamat dari kejahilan. Yang kedua, selamat cinta dengan dunia. Hadirin hadirat sekalian, sebenarnya harapan kita supaya kita berada di keadaan yang cukup selesa, yang cukup selamat, iaitu dunia tidak boleh tipu kita. Pangkat jawatan habuan dunia yang nikmat ini tak boleh menenggelamkan cinta kita kepada Allah. Inni la ajma'u hubbi wa hubbud dunya fil qalbil wahid abada. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak menghimpunkan kasih sayang cinta manusia terhadap aku, cinta manusia terhadap dunia, fil qalbil wahid abada, dalam hati manusia sekaligus. Ni tuan-tuan muslim muslimat, tak ada, tak boleh kita kata saya ni ustaz, saya ni syekh, cinta kat dunia pun cinta, Allah pun cinta. Aku takkan himpun dua kecintaan dalam hati manusia sekaligus. Kalau kita ada cinta Allah, tidak ada cinta dengan dunia. Kalau kita ada cinta dengan dunia, jangan cakap soal cinta Allah. Sebab inni la ajma'u, aku tidak akan menghimpunkan dua kasih sayang cinta manusia terhadap aku, terhadap dunia, fil qalbil wahid abada, dalam hati yang sama selama-lamanya. Hadirin sekalian, jadi saya yakin, saya percaya kita cinta hanya pada Allah. Sebab itulah kita bebas, kita mampu bercakap, kita mampu bekerja, kita mampu melaksanakan perintah Allah, kita sanggup, kita boleh susahkan diri kita, kuruskan badan kita, sikitkan makan kita, sikitkan lena kita, pendekkan tidur kita, panjangkan doa kita, panjangkan munajat kita, kerana kita bebas daripada kejahilan, bebas dari cinta dunia. InsyaAllah hanya cinta kepada Allah Rasul, bolehlah kita bercakap soal agama dan soal memartabatkan insan dan membawa manusia hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, jumpa lagi insya-Allah sebagai tazkirah ringkas sembang-sembang pagi. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Kalau free tu pilah jalan ke Jerai, tengok seindah Gunung Jerai, itulah indahnya kami menyambut kehadiran tuan-tuan puan sekalian. Insya-Allah doakan kami semua agar kami berjaya, doakan pemimpin semua agar pemimpin berjaya, doakan semua rakyat semua agar hati mereka terbuka untuk Islam, mengekalkan kuasa yang sedia ada, insya-Allah dapat kita mengharungi kuliah sepanjang hayat kita. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan barakah maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Firdaus. Banyak mengaji dulu di Syria. InsyaAllah lepas ni kita doa supaya kerajaan Kedah kekal, insyaAllah. Dan Ustaz akan mengajak sini nanti, insyaAllah. Buka kitab lah, InsyaAllah. Mudah lagi, insyaAllah. Tak macam cikgu sekalian orang tua lah. InsyaAllah seterusnya jemput Ustaz Hilmi untuk terpentas untuk kuliah kita. Sekolah hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Ustaz Hilmi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kuliah kita kalau tidak pada Sabtu depan, kalau tidak ada hari penerimaan calon, kuliah kita ada. Saya maklumkan mungkin hari penerimaan calon mungkin 16 bulan, wallahualam lah. Kalau tidak 13 hari bulan, kuliah kita ada. Dan kalau pilihan raya pada 27 bulan, kuliah kita tak ada. Pakat kempen belakang. InsyaAllah. Dan kuliah kita esok di Masjid Sultanah Tibiasa, Tazan Nasri. Dan hari Isnin di Kemos biasa juga, malam Tazan Nasri. Yang tak ada, saya dengan beberapa orang saja. Kita nak ke Jakarta untuk kita jemput Habib Munzir datang program kita, insyaAllah.
Rumahnya Ustaz, dipersilakan Ustaz Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila kiramil Fatihah. Ya kana ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu